Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, hari ini saya mau nyepu bilah. Ini kebetulan ada bilah nih full tank. Panjang total ini 47 cm. Untuk panjang bilahnya sendiri ini 32 cm dengan lebar 4 cm kurang 2 milian lah. Ketebalannya kisaran 5 sampai 6 menipis. Untuk goloknya sendiri ini kepunyaan Bapak Mariasin di Kalimantan Timur kalau enggak salah. Lanjut ah. Lihat terang kemerahannya di sini. Nah, ini di bagian tajamnya, Kang. Harus benar-benar rata ya, Kang. Supaya nanti hasil esoknya juga rata. Kalau blob sama lu blob, kalau rata sama rata. Yang dimaksud rata itu merahnya sama dari pangkal tajam sampai ujung tajam. Ini udah cukup tua. Cubarin ke oli ya, Kang. Ngebul, Kang. Nah, sudah sini ngebul. Keceng dulu barangkali bengkok. Celup sampai dingin ya, Kang. Kelihatan, nah, kelihatan oli. Teringinkan, dinginkan. Apa hasil sepuhnya, Pak? Tuh, kelihatan putih, Pak. Sangat. Ini nih yang putih di tajamnya, ini yang disebut sepuhan. Ini spawn yang mantap nih, tidak terlalu tua. Nanti kita uji. Sekarang udah wal asri, jeda dulu, Kang. Nih, Kang, sudah diasah, kita tes dulu. Di seke bambu. Lewat. Nyalapkan.
Masih aman kah? Kotor, kotor, kotor. Ini kalau melewat lah tinggal dikembalikan lagi ya Kang ke sini. Nah, oke Kang, ini hasil asahannya, kita coba. Ini pengasahan di grid 2000 ya, di asahan grid 2000. Lumayan. Banyak yang bilang sepuhan oli itu jelek ya Kang. Menurut saya itu salah. Tajamnya bilah itu bukan dari sepuhannya pakai oli atau pakai air, tapi dari diasah dan tidak diasahnya si bilah ini Kang. Itu kalau menurut saya, jangan percaya Kang kalau ada yang bilang sepuhan oli itu jelek. Jangan percaya, musyrik itu Kang. Walaupun sepuhannya pakai air, kalau nggak diasah tetap nggak bisa buat motong buku ya Kang. Nggak bisa seperti ini kalau gak diasah, gak diamplas, tidak bisa tajam kalau tidak diasah. Tapi coba kalau yang punya bilahnya ini rajin ngasah, walaupun sepuhannya cuma pakai oli tetap bisa tajam setajam silet ya Kang. Itu menurut pemahaman saya ya Kang, nggak tahu kalau menurut orang lain. Yang jelas bohong ya kalau ada yang bilang sepuhan oli itu tidak tajam, itu bohong ya Kang. Ini buktinya tajam, bisa buat motong buku. Nah, mungkin sekian dulu lah Kang video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya Kang. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang udah subscribe terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.